kabar ya? Nanyanya apa pertanyaannya? Kabar bahagia gimana ya? Bahagia kabarnya? Kemarin sempat gue sambil dalam acara. Oh iya, ya karena satu dia Mila sahabat aku. Ya udah lama juga kita kan, dan kita juga kan punya geng bareng kan namanya Arofi gitu, yang kita kemarin juga sempat keluar negeri bareng. Jadi semuanya ada di sana sebagai sahabat yang ikutan men-surprise-in dia, karena itu kemarin dia nggak tahu ternyata ada acara itu, dia nggak tahu sama sekali kita di sana. Even gue pun nge-hide story gue dari dia, gue nggak pernah nge-hide orang dari Instagram gue, tapi gue nge-hide dia supaya dia nggak tahu kita semuanya ada di Bali untuk dia gitu. Situasinya gimana sih bang? Di sunset. Iya, very apa ya, very beautiful, very intimate sih sebenarnya, karena yang dekat bener-bener cuma sahabat dekat dan keluarga, udah nggak ada orang lain, nggak ada tamu-tamu yang kita nggak familiar, jadi bener-bener dikit sekali orang-orangnya, pemandangannya bagus, cuacanya lagi indah, dan nggak tahu kemarin banyak harunya sih. Kemarin mungkin terlihatnya kayak seru-seru, happy-happy, tapi banyak nangisnya, karena kenal Mila dari zaman dia masih single pun gue tahu doa paling dia, karena dia kan sangat amat dekat sama Tuhan ya, maksudnya dia anaknya very agamis gitu, dan sering main ke rumah gue, sering juga doa bareng, jadi gue tahu doanya dia tuh dari dulu tuh apa gitu. Jadi ngerasain punya sahabat dan doanya dikabulkan itu, jadi gue sekarang masih merinding kayak rasanya tuh, wah Tuhan tuh emang kalau misalnya untuk orang yang baik emang dikasih yang baik di waktu yang tepat. Aku tuh kenal, ya aku tuh sebenarnya aku lebih kenal kakaknya dulu dari tahun 2010 kayaknya. Kakaknya dulu yang aku kenal. Terus baru kenal aku beberapa tahun terakhir. Sama kayak Mila lagi, bener-bener kayak orang yang baik. Jadi gini ya, menurut aku sekarang ini untuk dapat cowok sama cewek yang dulu bener-bener kayak legit baik, itu tuh langka gitu lah. Apalagi anak Jakarta tuh yang bener-bener anak baik-baik, cowok baik-baik, cewek baik-baik, itu langka. Dan lebih langka lagi cowok baik-baik dan cewek baik-baik ditemuin sama Tuhan. Buat aku tuh gitu cowok, ya aku tuh baik banget dan bener-bener anak Tuhan juga, jadi bener-bener kayak mereka berdua tuh rasanya wah holy gitu loh, rasanya kayak wah damai ketemu, setiap kali mereka tuh damai rasanya. Tapi kemarin tuh cukup ada juga sih bantu aku siapkan lamaran. Iya, bantu banget aku ngebantuin ini sih, lebih tepatnya tentang tamu ya, karena yang tamunya adalah sahabat gue juga Tulus yang jadwalnya sebenarnya susah sekali, jadi aku bantuin gimana caranya surprise-in Mila, karena kita selalu sama Tulus juga, jadi kemarin aku yang bantuin approach Tulus ya, karena tadinya nggak bisa sebenarnya, cuman ordal aja gitu. jadi orang dalam gitu, yuk push, bisa, dan alhamdulillah kemarin akhirnya untuk sahabat Yesmi, mungkin nikah kapan? Nikahnya kapan? Bukan aku yang harus ngasih tahu ya. Kan sahabat. Iya sahabat ya, ya kit. Nggak, aku nggak bisa di-spill dikit. Pokoknya nanti you'll know when you know. Tapi ya doain aja, semoga mereka berdua jalannya dilancarkan. Karena kita semua dari sahabat-sahabatnya, kita sangat amat happy dan haru akhirnya Mila dan Yakub kemarin akhirnya secara resmi sudah menerima proposalnya Yakub tuh. Ternyata tuh lega, haru, happy, dan kita sama-sama berdoa semuanya dilancarkan sampai hari H yang kapan? Tahu lu semua hari itu. Tapi lo tahu tahun ini nggak sih? Gak tahu deh pokoknya. Thank you. Terima kasih guys.